Bagaimana menurut abang tentang YouTube? YouTube itu adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kampung Telaga, di mana di channel saya membahas tutorial-tutorial yang akan membantu kita semua mengenai gadget dan juga tutorial yang bermanfaat. Langsung saja, yang pertama saya di sini ingin memberikan tutorial atau cara kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya untuk membeli masa aktif pada kartu Telkomsel teman-teman. Untuk memperpanjang masa aktif, tentunya kita harus mengisi pulsa kita agar masa aktif ikut diperpanjang. Namun ada cara tanpa isi pulsa atau isi ulang pulsa, dan caranya dengan cara membeli masa aktif kita teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ini dia kode-kode dialnya teman-teman. Yang pertama, pergi ke aplikasi telepon. Selanjutnya teman ketikkan saja di situ, yaitu bintang 888 pagar. Nah, di sini akan muncul pilihan 1 sampai 7 dan di situ teman-teman cari aja tulisan yaitu beli masa aktif nomor 6 ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memilih pilih paket perpanjangan masa aktif. Ada 5 pilihan, 5 hari, 10 hari, 15 hari, 30 hari dan 90 hari sesuai dengan tarif masing-masing, yaitu 5 hari 2000 dan 10 hari 4000 dan seterusnya. Teman-teman pilih saja, saya contohkan nomor 2 10 hari 4000. Nah, di sini Anda akan membeli paket extend masa aktif 10 hari harga 4000. Seperti itu tak caranya teman-teman. Bisa juga dengan cara bintang 500 bintang 05 pagar. Ini jalan pintasnya teman-teman. Nah, teman-teman akan langsung diarahkan ke pilih paket perpanjangan masa aktif 5 hari 2000, 10 hari 4000, 15 hari 6000 dan seterusnya. Caranya seperti tadi, teman pilih saja lalu beli. Dan yang ketiga teman-teman, kode dialnya adalah bintang 999 pagar. Kita tunggu. Nah, teman-teman di sini pilih saja nomor 5 yaitu lainnya. Selanjutnya pilih lagi nomor 7 yaitu lainnya. Selanjutnya pilih nomor 8 layanan lain. Nah, di sini akan muncul yaitu nomor 3 paket masa aktif. Pilih saja nomor 3. Dan jika teman-teman melalui kode dial bintang 999 pagar tidak bisa, maka akan muncul tulisan seperti ini. Mohon maaf, paket perpanjangan masa aktif saat ini dapat Anda akses melalui bintang 500 bintang 05 pagar seperti cara yang kedua tadi teman-teman ya. Nah, itu dia caranya melalui kode dial, panggil telepon. Namun ada cara lain, yaitu teman-teman sediakan aplikasi MyTelkomsel. Pergi saja ke aplikasi MyTelkomsel. Jangan lupa teman-teman loginkan atau masukkan nomor yang teman-teman ingin perpanjang masa aktifnya di MyTelkomsel ya teman-teman, agar bisa mengecek masa aktif dan harga-harganya teman-teman. Nah, setelah masuk ke MyTelkomsel, teman-teman pilih yang ini ya, menu belanja. Sudah, setelah teman-teman pilih menu belanja, kita tunggu ha di sini teman-teman. Ini geser saja ke kanan, terus ke kanan sampai ada paket masa aktif. Nah, ini dia teman-teman, paket masa aktif. Oke, teman-teman pilih atau scroll ke bawah. Nah, 2000 5 hari, 4000 10 hari, 6000 15 hari dan 12000 30 hari teman-teman. Nah, ini dia di MyTelkomsel caranya, langsung teman-teman klik seperti ini, kita pilih yang 2000 lalu beli teman-teman, klik saja. Nah, itu dia teman-teman beberapa cara untuk membeli masa aktif ya teman-teman, untuk memperpanjang masa aktif kita tanpa perlu isi ulang pulsa. Namun kita bisa membeli
memilih dengan cara membelinya melalui pulsa juga, namun dengan varian ada 10 hari, 5 hari, 14 hari, dan 30 hari, bahkan 3 bulan, teman-teman. Terima kasih. Kurang lebih itulah tutorial dari saya dan cara bagaimana membeli masa aktif tanpa isi ulang pulsa, teman-teman. Good job. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen untuk membantu saya, teman-teman, mengembangkan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.